Di satu sisi, Al yang terus berusaha membongkar pusara Roy untuk melakukan tes DNA justru kembali gagal. Proses penggalian yang sempat berjalan harus terhenti lantaran Mama Rosa bakal hadir untuk ziarah ke pusara Roy. Ya Allah. Ini kenapa? Ini kenapa makam aku? Kenapa makam Roy berantakan begini? Pak! Pak! Ya, Bu. Ada apa ya, Bu? Ini kenapa makam anak saya berantakan begini? Saya nggak tahu, Bu. Maaf ya, Bu. Permisi, Bu. Ada apa ini? What's going on? Kenapa bisa begini? Saya harus cari tahu siapa yang tega merusak makam Roy. Mama Rosa begitu terkejut saat melihat makam anaknya itu rusak. Alhasil, Mama Rosa pun akhirnya mengadukan masalah makam tersebut ke pihak pengelola. Saya mau tanya, kenapa makam anak saya jadi berantakan seperti itu? Ada apa sebenarnya? Apa ada yang bongkar makam anak saya? Makam atas nama siapa ya, Bu? Roy Alfahri. Royano Alfahri. Oh, itu. Halo, Pak Aldebaran. Barusan ibunya Bapak datang kemari, Pak. Beliau melaporkan soal makam almarhum Roy yang rusak. Lalu? Ya, saya bilang karena kambing, seperti apa yang Bapak suruh.